Assalamualaikum, halo kawan goes. Buat kawan-kawan yang ingin merakit wheelset sepeda dengan harga yang atau dengan budget yang minim tapi lumayan bagus, ini saya ada rekomendasi, yaitu menggunakan free hub dari Speed yang sudah jangkrik, jari-jari XLR8 yang sudah stainless, dan juga rims Araya 650B. Namun pada video kali ini saya akan mereview hanya pre-hub dan hub dari Speed. Untuk part lainnya nanti menyusul di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk kawan-kawan supaya subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut kawan. Ini adalah hub pre-hub Speed dari United yang sudah menggunakan 4 bearing, 2 bearing di depan dan juga 2 bearing di belakang. Pre-hub Speed ini sudah jangkrik kawan, namun suaranya tidak sekeras Raja dan yang lainnya, mengingat harganya yang cukup ekonomis dibandingkan dengan merek-merek lain seperti Rage, Strummer, dan juga yang lainnya. Ini merupakan yang paling murah dan recommended menurut saya, karena dari segi tampilan keren, warna yang keren, dan juga build quality yang bagus. Ini quick release-nya. Ini saya menggunakan pre-hub 32 hole untuk rims 32 hole juga. Oke, sekarang saya coba buka quick release-nya. ASCII R-nya. Ini bautnya. Di sini menggunakan 2 bearing untuk pre-hub. Kalau di Raje menggunakan 4 bearing. Tapi menurut saya pre-hub ini sangat loncer. Nanti di akhir video kita akan tes wheelset yang menggunakan hub jangkrik ini. Dan juga beratnya lumayan, karena ini terdapat campuran antara alu dan juga besi. Hub Speed ini memiliki empat varian warna, yaitu hitam, emas, merah, dan juga biru. Jadi bisa disesuaikan dengan warna frame atau juga warna kesukaan kawan-kawan.
Oke kawan, mudah-mudahan video ini dapat membantu buat kawan-kawan yang ingin cari hub dan prehub murah tapi jangkrik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kawan. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.